Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan bantuan kemanusiaan yang dikirim untuk Rohingya bukan pencitraan. Panglima menyebut seluruh pihak yang sudah membantu dan kemudian dikirim oleh TNI dan Departemen Dalam Negeri murni dari keikhlasan seluruh pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. Dikatakan Panglima, jika ada yang menganggap itu pencitraan, itu suara dari orang yang berpikiran negatif. Sementara saat ditanya soal kesiapan TNI ke Myanmar, TNI selalu siap kapanpun diminta, tapi dalam misi perdamaian dan dikomandoi PBB. Saya tekankan sini bahwa secara undang-undang kita boleh mengirimkan pasukan, tetapi kita hanya menyiapkan saja, yang mengendalikan semua adalah PBB, ya, sampai dengan saat seperti yang di Sudan, seperti di Afrika Tengah, seperti yang di tempat-tempat lain, ya, pasukan Garuda itu, saya hanya menyiapkan dan pasukan kami sudah siap. Dalam hal ini menunggu saja. Berapa pasukan cuma? Ya, diminta aja belum. Berapapun diminta, semakin banyak semakin senang, semakin siap. Tidak ikut mengawal bantuan yang disampaikan. Nah, yang mengawal itu. Bantuan ini adalah bersama-sama dengan Departemen Luar Negeri mengirimkan dengan pasukan Hercules. Jumlahnya ada 4 Hercules. Tentunya kalau Hercules tersebut kan harus ada yang menurunkan pasukan, paskas dan lain sebagainya bersama-sama sana. Kemudian ada perwakilan dokter juga untuk mengantisipasi, melihat situasi di sana, apabila setiap saat diperlukan dokter, rumah sakit lapangan, TNI harus sudah siap. Update-nya hari ini sudah sampai di lokasi dan bantuan itu dan kok jenderal? Lokasi sudah sampai di lokasi, tetapi ada gelombang yang kedua nanti. Pak Kasut, berapa itu? Ya hari ini 20 ton diberangkatkan. 20 ton diberangkatkan? Total 74 ton. Jadi pesawatnya tidak pulang ke Jakarta, tapi di Iskandar Muda Aceh. Kemudian barang-barang kita kirim ke sana supaya lebih dekat lagi begitu. Panglima itu kan dianggap pencitraan, Pak. Yang ke Rohingya itu dianggap ke pencitraan. Ya, dianggap pencitraan. Ya, kalau orang berpikiran negatif kan pencitraan. Ya terserah aja. Wong presiden ikhlas kok, presidenmu ikhlas kok bilang pencitraan ya. Terima kasih. Tim Liputan Jombang TV.